Nah, sekarang siapa yang mau membantuku untuk bersiap-siap cuci kuda? Ya, baik! Oke, Ruby, keluarkan semua kursinya. Dan Lily, keluarkan semua mainan lamamu. Dan Charlie? Iya, Bu. Keluarkan sapunya. Banyak yang harus dilakukan. Banyak yang harus ditemukan. Kita akan cuci kuda. Dan kita tak punya banyak waktu. Banyak barang yang akan dijual. Lihat, banyak sekali. Tapi ku punya pembantu kecil. Dan itu sangat berarti. Kami membantu ibu membereskan barang. Lakukan dengan senyum, membantu dengan senang. Kami membantu ibu lakukan yang disuruh. Dan ibu bilang, bagus sekali, kalian anak-anak yang baik. Aku suka kalau ibu bilang begitu. Ada meja kursi. Ada mainan yang lama. Di sini juga ada mainan. Maju sedikit, masih banyak di sana. Ibu butuh bantuan untuk memberi harga. Oke. Charlie, Ruby, Lily. Oh, lihat, itu ada mainan air. Kami membantu ibu membereskan barang. Lakukan dengan senyum, membantu dengan senang. Kami membantu ibu lakukan yang disuruh. Dan ibu bilang, bagus sekali, kalian anak-anak yang baik. Kami anak baik. Benarkah itu? Ya, tentu kamu anak yang baik. Membeli pemanggang roti itu. Dan berapa harga panci itu? Akan jual bonekaku karena aku sudah besar. Dan aku bisa jual pisang. Aku punya banyak. Charlie, kami membantu ibu membereskan barang. Lakukan dengan senyum, membantu dengan senang. Kami membantu ibu lakukan yang disuruh. Dan ibu bilang, bagus sekali, kalian anak-anak yang baik. Ya, kami anak yang baik. Ini pisang yang baik. Hei, lihat, ada ibu bebek dan kelima anaknya. Mereka lucu tapi tampaknya ibu bebek kerepotan. Mereka keluarga. Anaknya ada lima, seperti kita. Kalau kau menghitung babi juga. Lima bebek kecil berenang lewat di bukit yang jauh. Ibu bebek berkata, wek, wek, wek. Hanya empat bebek kecil yang pulang. Satu, dua, tiga, empat. Oh, sepertinya satu anak bebek lupa jalannya pulang. Empat bebek kecil berkemah di atas bukit yang tinggi. Ibu bebek berkata, kwek, kwek, kwek. Hanya tiga bebek kecil yang pulang. Satu, dua, tiga. Kwek. Kesian ibunya. Kwek. Mungkin yang satu pergi mencari pisang. Kasian, dia tampak kebingungan. Tiga bebek kecil sedang terbang di atas bukit yang jauh. Ibu bebek berkata, kwek, kwek, kwek. Dan hanya dua bebek kecil yang pulang. Satu, dua, kwek. Atau mungkin yang satu sedang bermain sembunyi-sembunyian. Dua bebek kecil pasti mencemaskan anak-anaknya. Ya tentu. Satu bebek kecil
baru saja datang dari mencari pisang. Kamu ini hanya memikirkan pisang. Coba tebak. Ya. Hari ini hari warna. Oh. Ayo kita cari semua warna di dunia ini. Iya, iya, iya. Lihat bosku, aku punya semua warna di sini. Iya, warna yang keren. Warna, warna, dunia penuh warna. Indigo juga. Kuning matahari yang cerah. Seperti warna bunga defodil. Pisang warna kuning, keju juga kuning. Lemon kuning, ih kejut. Warna, warna, dunia penuh warna. Pisang.
yang kecut dan manis. Ku bawa buah untuk makan siangku. Pernahkah kau coba delima? Belum pernah. Punya jutaan biji. Oh, jutaan itu aku favoritku. Warnanya merah dan segar. Sepertinya sangat. Semuanya sudah bangun? Belum. Saatnya bersiap-siap. Ingin tidur lagi. Ini caranya sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi. Ini caranya sikat gigi setiap pagi hari. Sikat, 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 sikat. Caranya cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini caranya cuci muka setiap pagi hari. Cuci, 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 cuci. Baju, pakai baju. Ini caranya pakai baju setiap pagi hari. Pakai, 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 pakai baju. Pakai, 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 pakai baju. Sangat bagus. Suka bajuku? Bagus sekali. Siapkan makanan, makanan, makanan. Ini caranya siapkan makanan setiap pagi hari. Siap, siap, siapkan makanan. Siap, siap, siapkan makanan. Caranya berangkat sekolah, sekolah, sekolah. Ini caranya berangkat sekolah setiap pagi hari. Sekolah, 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 sekolah. Sekolah, 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 sekolah. Sekali.